Raffi Ahmad belak-belakan kepincut pesona Desi Ratnasari. Dikutip dari detikhot.com Jakarta, masih ingat cerita Raffi Ahmad yang pernah kepincut Desi Ratnasari? Beberapa tahun lalu, cerita ini memang sudah pernah dibongkar saat Desi menjadi bintang tamu dalam acara Raffi Ahmad. Kala itu, Raffi belak-belakan mengaku pernah mendekati Desi. Hal ini memang dibenarkan olehnya. Ia mengatakan dahulu memang pernah jatuh cinta kepada janda satu anak itu. Kali ini saat bertemu dengan Desi Ratnasari dalam salah satu program, Raffi kembali mengutarakan apa yang dulu dirasakan. Jadi dulu ya, semua orang juga tahu kalau aku pernah suka sama Teteh. Aku ini dulu beneran Teh, aku suka sama Teteh, buka Raffi Ahmad dalam channel YouTube miliknya. Ah, masa sih, kenapa gitu? Kamu bisa suka sama saya? Tanya Desi. Ya kan Teteh waktu itu baru selesai ya sama pengusaha kan. Jadi aku benar-benar berusaha mendekati Teteh tuh. Semuanya aku lakukan buat deket dengan Teteh, cerita Raffi. Berbagai macam cara dilakukan Raffi Ahmad untuk mendekatkan dirinya dengan Desi Ratnasari. Mulai dari mengirim bunga sampai apapun dilakukannya. Beneran saya mah, jadi waktu itu kirim bunga gede dan apa-apa aku lakukan ya waktu itu. Tapi ya gitu, aku tuh minder kalau sama Teteh, papa Raffi Ahmad. Kenapa gitu minder? Tanya Desi. Ya soalnya kan waktu itu Teteh siapa sih yang gak kenal sama Teteh? Beneran itu aku minder banget deh, ceritanya lagi. Ya kalau aja minder gimana sama yang lain atuh, imbu Desi. Iya, soalnya aku kan begitu ya, benar-benar suka. Jadi, aduh bisa nggak ya, aduh gimana ya, gitu Teh aku mah, terang Raffi Ahmad. Desi Ratnasari mengakui Raffi Ahmad adalah salah satu pria yang hangat pengertian dan luar biasa berjuang jika sudah jatuh cinta dengan perempuan. Tapi kalau Raffi itu kalau suka dia benar-benar dia pengertian, perhatian, baik banget dia, jelas Desi. Aku tuh kalau pacaran itu lama-lama 3 tahun, gak ada yang sebentar. Aku walaupun gini orangnya tetap aja, aku udah deg, aku tuh bener-bener, ucapnya. Ya makanya sekarang bersyukur bisa sama Gigi, klop banget kan sekarang sama Gigi, terang Desi. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.